Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tahu mau bilang apa, mau berkomentar apa di sini. Di sini besar-besar aja. Jadi ingat lagi buat ingat lagi yang di sini. Latih apa sih? Ya semangat lagi. Jelaskan. Ada besar hari ini memang salah satu agendanya itu untuk memilih kepengurusan baru seperti itu. Tadi sempat ada agenda apa namanya musyawarah mufakat, tapi memang tidak mencapai keputusan seperti itu di antara saya, Mas Yusuf dan Mas Zainal. Sebenarnya kalau saya pandang mungkin tadi sewa tajam atau apa namanya pola tinggal apa namanya kredibilitas itu ada pada Mas Yusuf sebenarnya ya, tapi memang saya juga nggak tahu kenapa pilih formalitas. Iya begini, jadi tentunya ketika ini sudah apa namanya sudah diputuskan bersama ya mau nggak mau seperti itu. Saya pun kalau mau kalau di apa namanya ditawari juga diorang siap kayak gitu, Mas Yusuf pun juga gak siap sampai apa namanya semua di forum ini juga saya kira kalau ditanya sebenarnya juga gak siap, tapi memang apa nih peranan dalam manusia itu harus berjalan seperti itu. Kalau memang dua periode pun ada jargon yang mengatakan bahwa peradilan dua periode itu gagal, Pak Rudi itu juga gagal, jadi nggak bisa dengan berapa namanya wali kota yang baru seperti itu. Apa namanya dari sini ya? Ya jelas apa namanya pengurusan yang baru ini. Saya minta teman-teman yang pertama teman-teman yang ada di ruangan ini semua ikut adanya sopir, adanya barang, adanya mesin itu di dalam satu mobil itu kan semua saling berkaitan nih. Kalau mobilnya bagus tanpa ban yo muspro, kalau mobilnya bagus nggak ada sopirnya yo kedua yang mandek seperti itu. Artinya bukan ketuanya yang bagus, tetapi kita sama-sama bareng nyimpuin bareng pemuda cabang DPS ini. Ini caranya kita bisa jalan program yang sudah bagus, tetap kita jalankan program yang istilahnya ada evaluasi apapun kita lakukan dan kita bisa jalankan. Kita seperti itu ya. Saya berharap ini nanti akan ada
nggak cuma berhenti dari sini, di sini aja, nanti ada acara-acara atau kegiatan yang lanjutan yang bisa dijalankan untuk teman-teman yang ada di sini. Terima kasih dari saya. Yudhir itu masih mau melihat bahasa teman-teman temannya.